Dulu ya. Permisi. Assalamualaikum. Amira. Sinemart lagi menyiapkan sebuah proyek berjudul Go 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 untuk menyambut Piala Dunia Qatar 2022. Menggandeng beberapa artis muda yang berbakat dan juga pastinya kalian sudah kenal, di antaranya ada Akila Azakalista, Rasya Hidayah, Jevan Natanio, Renaldi Romi, berserta dengan Andrew Barrett, pastinya akan menjadi sebuah kolaborasi epik yang kalian bakal tunggu-tunggu. Berlatar belakang di Stadion Pakansari yang merupakan stadion megah berwarna-warni dengan konsep modern yang pastinya bakal bikin kita betah untuk nonton lama-lama, ditambah lagi dengan akting mereka yang fokus kepada ya bisa dibilang genre remaja dan juga olahraga, pastinya bakal jadi cerita yang fresh banget. Hanya saja ada satu pertanyaan yang sebenarnya masih mengganjal di pikiran Mimin nih. Kalau pada akhirnya si Akila ini fokus kepada sinetron barunya ini, lalu bagaimanakah nasibnya dengan perannya di sinetron BHSI? Bagaimanakah kelanjutan kisah cerita cinta Pasya dan Amira? Apakah akan dibuat kandas begitu saja karena Amira menghilang, atau bahkan dibuat Amira ini pergi dari kehidupannya Pasya? Walaupun masih menjadi misteri dan kita harus menebak-nebak, tapi sepertinya bakal jadi cerita yang patut banget buat ditunggu. Bagaimana momen-momen kehilangannya Pasya ketika Amira pergi dari kehidupannya?